impian saya sebenarnya lebih kepada fertility, iaitu untuk membuat perawatan IVF untuk inilah mendapatkan zuriat. Kos untuk membuat IVF tu bukan satu yang murah. Saya ada buat rawatan di hospital government. Kita orang ada cuba juga untuk membuat rawatan secara tradisional. Luar daripada negeri Selangor pun kita orang sanggup pergi. So saya perlu berusaha dan saya yakin selagi kita ada rahim, insya-Allah kita akan dapat.